Sukmat. Pemain tengah nomor 29 ada Pandi Ahmad. Nomor 12 pemain depan Dimas. Nomor 15 Sumadi, nomor 13 dan pemain cadangan ada Wahyudi. Ada di sana Bapak Puput, ada Bapak Surya yang terus bahu membahu membantu. Mulainya, silakan untuk ke stadion ke stasiun televisi diarahkan kamera. Ya kita lihat wasit meniup peluru tanda pertandingan sulut tinjau saja. Kuning balik Pak Ustam, umpan jauh maksudnya kepada nomor 27. Kita lihat masih siapa nomor 27, ada Marbun kembali direbut saja anak-anak Karang Taruna ke belakang saja dengan tenang. Ibu-ibu dia masih harap dari umpan ke tengah, maksudnya ada nomor 13 kerjasama yang cukup baik diperagakan anak Karang Taruna. Kembali ke depan masih 1-2-3 mengawal pemain Karang Taruna, terjadi benturan. Mengatur serangan tampaknya kembali nomor 14 Udin mampu mematahkan serangan Karang Taruna. Kembali nomor 10 Imam cepat berikan kepada siapa Imam Marbun, maksudnya mampu sudi keras lagi-lagi di Panjaitan tentunya dalam rangka 3 pilar cup MTC. Bagi yang mau bikin kaos silakan ke Ismo tentunya dengan aparel Rio tentunya dengan kualitas yang cukup baik. Lagi-lagi kembali kedua, kembali arahkan mata kita tertuju kepada kedua pertandingan pada sore hari ini. Nomor punggung 8 kemarin Nopal kerjasama dengan baik Nopal diberikan kepada Kustam. Kembali kita lihat Kustam berubah posisi. Kustam masih nomor punggung 13 ada Jaka. Lagi-lagi kita lihat Odoy, ada siapakah maksudnya? Mampu Karang Taruna melihat umpan jauh maksudnya Udin. Bang Udin tampaknya nanti saling menyerang tentunya cukup menarik pertandingan pada sore hari ini. Kembali kedua tim tetap menjaga sportivitas dan tetap menjunjung tinggi. Lagi-lagi kita lihat tendangan bebas dilakukan, sudi keras melambung lagi ke depan cukup baik pemain tengah ini. Kita lihat bertanding pada sore hari ini nomor punggung 10 ada Imam, berikan kepada Marbun. Masih Marbun, kita lihat Marbun terjatuh sendiri. Marbun, Bapak Marbun, Bapak Marbun. Lagi-lagi kita lihat anak Karang Taruna mampu mematahkan serangan anak-anak Kota Kota Timur. Masih sudah menusuk dengan tenang penjaga gawang Agus, berikan kepada Odon. Kembali Odon kerjasama dengan Udin. Masih Udin maksudnya kepada Odoy. Kembali kita lihat salah umpan shooting keras, apa aja kita lihat terjadi blunder. Apa yang terjadi? Lagi-lagi tidak mampu pemain
ada anak Karang Taruna tentunya kesempatan yang cukup bagus dan baik Cukma. Sekarang anggotanya harus menang. Kita lihat kembali anak-anak Karang Taruna melalui coret. Ikan lagi-lagi lalu nomor punggung 12 dihadang aja dengan Udin kembali terus. 78.000 pasang mata menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kembali anak Karang Taruna si berganti dari sebelah kiri shooting keras. Maksudnya apa yang terjadi nomor punggung 6 dijaga ketat Udin. Umpan cukup baik. Ada nomor punggung 10 kita lihat. Lagi-lagi nomor punggung 10 Samsul. Inilah yang bernama Samsul. Samsul, lagi-lagi Samsul, hampir separuh pemain turun dari Polsek Ciputa Timur. Kita lihat kembali kesempatan shooting. Akit jauh ke depan Lutfi dengan tenang Lutfi kembali terjadi jatuh nomor punggung 20 Nobal nomor punggung 10 masih dia cukup baik, maksudnya atraktif pemain kedua pemain. Kembali nomor punggung 10 terjadi pelanggaran dilakukan nomor punggung 12 Jajar. Ya, tetap menjunjung tinggi sportivitas. Innama mu'minun wa milhad, artinya bahwa sesungguhnya kita bersaudara. Jadi tetap menjaga sportivitas, junjung tinggi kita untuk selalu menjaga kekompakan dan silaturahmi tentunya. Kita lihat setingkah pemain dari nomor punggung 10 Samsul Bebek. Kita lihat shooting cukup baik Bebek. Lagi-lagi shooting menggetarkan penjaga gawang Agus dari Polsek Ciputat Timur. Ciputat Timur, Bapak Jajar keluar masuk keluar nomor 12 Babak pertama selesai selama 25 menit. Oke, kegiatan ini diikuti oleh 12 tim, 4 dari luar OP kecamatan dan kelurahan, yaitu Bapenda, LH, Polsek dan Karang Taruna. Kita sengaja melibatkan semua unsur di sini untuk ajang silaturahmi, bukan hanya untuk berolahraga, tapi kita untuk silaturahmi dan memeriahkan HUT RI ke-77. Makanya kita kerjasama dengan Polsek, Koramil, dan OPD-OPD terkait yang ada di Ciputat. Itu. Kenapa dilakukan di lapangan kecamatan Ciputat? Sedangkan lapangan di Ciputat sendiri sebenarnya banyak, Pak. Ya sengaja karena kita untuk memudahkan koordinasi di sini dan memudahkan untuk panitia terutama dari kita kecamatan Ciputat untuk memudahkan penyelenggaraan gitu. Ada closing terakhir, Pak, mungkin baik saat ini masih ya. Saya harapkan karena ini ajang silaturahmi semua berjalan dengan baik, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga nanti kedepannya kita akan membuat turnamennya lebih baik lagi. Kita ingin lebih memeriahkan lagi untuk memeriahkan event-event yang ada di Kota Tangerang Selatan. Prediksi siapa yang juara, Pak? Belum bisa, ini jago-jago semua. Kelihatannya masing-masing menampilkan pemain yang lumayan bagus,
Jadi kita masih alot ini untuk memprediksi. Siapapun yang menang itulah yang terbaik dan semoga sportif. Pertanyaan terakhir, bukan juara, hadiah berapa sih? Ya hadiah ada. Kita hadiah pembina, uang pembinaan dan piala. Tiga pilar cup. Untuk besarannya rahasia lah nanti ya. Terima kasih Pak Camat. Ya, terima kasih. Kaposek Bapak Kompol Ahmad Yulianto. Ya. Izin terkait kegiatan tiga pilar cup ini dari Bapak Kaposek sendiri selaku salah satu bagian dari tiga pilar Kecamatan Ciputat. Ya. Terima kasih. Hari ini kita menyaksikan pertandingan sepak bola antara Polsek Ciputat Timur melawan Karang Taruna. Jadi tujuan dari tiga pilar cup ini adalah untuk mendorong silaturahmi kita, memperkuat silaturahmi kita antar tiga pilar, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat dalam memperkuat jaringan atau memperkuat mengkokoh Ciputat, Kecamatan Ciputat. Lalu dari tim Bapak sendiri ada mentargetkan juara nggak Pak? Iyalah, harus juara lah. Polsek harus juara. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah Bapak kedua di event tiga pilar cup antara Karang Taruna Kecamatan Ciputat melawan Polsek Ciputat Timur. Diinstruksikan pelatih Bapak Kapolsek Kecamatan Ciputat Timur lagi-lagi melalui nomor punggung 10. Kita lihat ada mampu mengadang pemain gagang Polsek, tentunya lagi-lagi ada Nova masih nomor punggung 8. Kita lihat ada siapa di situ pemain baru tampaknya. Kita lihat Codet Adit Codet. Agus
sudah dua kartu kuning untuk tim Karang Taruna Kecamatan Ciputat. Lagi-lagi kembali anak kanan kembali ada Osek kembali menggantung sekarang oleh saya kanan ada tiga kartu kuning. Akan seperti ibu pengamanan tentunya pada sore hari ini. Lagi-lagi kita lihat ada di sebelah depan kita dihadiri Bapak Sorting yang mampu saja tidak mampu dimanfaatkan. Kedua diberikan tetap 1-0 langsung untuk Karang Taruna Kecamatan Ciputat. Oh!
Nama saya Jumadi. Kemenangan pada hari ini dari Karatengah Kecamatan Cipta. Ya. Kenapa, Pak? Tanggapannya tentang kemenangan. Ah. Untuk Karang Taruna pada sore hari ini bertanding menghadapi klub dari Polsek Ciputat. Alhamdulillah meraih kemenangan. Saya berharap semoga teman-teman Karang Taruna makin semangat, makin kompak, khususnya di bidang olahraga serta di bidang sosial. Sekali lagi saya mengapresiasi atas kemenangan ini. Satu komando Karang Taruna Ciputat, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Iya, Bang, sempat sawer-sawer. Nah, kenapa itu? Itu hanya sekedar support kepada teman-teman agar semakin semangat lagi. Dikarenakan teman-teman Karang Taruna adalah kebanyakan yang baru mulai merintis. Mulai kerja, mulai merintis, mungkin dengan disawer, insya Allah mereka makin semangat mainnya dan makin kompak. Oke, makasih Bang. Ya, kemenangan Karang Taruna Kecamatan Ciputat langsung mendapat ucapan selamat untuk tetap memberikan support dan dukungan kepada para anak muda ini.